الفتح إلى الشيخ محمد بن عمر النووي وأصوله وفروعه أن الله يغفر له ويرحمه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه عقود اللجان فصل ثاني في حقوق الزوج على الزوجة إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda di dalam hadisnya ayyuma imra'atin, siapapun seorang istri, matat, ia meninggal, istri meninggal, wazaujuha, dan suaminya, si istri, anha, darinya, radin, ridha, dakhalatil jannah, istri tadi itu masuk surga. Jadi kapan ada istri yang meninggal dalam keadaan suami ridha kepadanya, maka itu adalah tiket resep masuk surga. Ini sering kita sampaikan. Semua orang yang hidup itu butuh ridhonya Allah. Tanpa ridhonya Allah, apapun yang ia lakukan, yang ia kerjakan akan sia-sia. Karena dengan ridha kita bisa meraih rahmat. Dengan ridha kita bisa meraih rahmat. Maka kita harus mengejar ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah, berusaha seperti orang main atau beli apa itu, picisan atau cistisan itu, yang dulu musim, kalau sekarang jarang, yang berhadiah itu, ya, yang berhadiah dibuka ada hadiah ini, ada hadiah itu, kadang nggak dapat, akhirnya dia beli lagi, berusaha untuk mendapatkan. Lah seperti itu kehidupan manusia secara keseluruhan, kehidupan kita secara keseluruhan dalam detik-detik harus berusaha mencari ridhonya Allah. Lah ridhonya Allah itu ada pada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulnya, dan menjauhi, meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah maupun Rasulnya. Kita sholat, terdapat di dalamnya ridhonya Allah. Kita puasa, terdapat di dalamnya ridha Allah. Kita bersedekah, terdapat di dalamnya ridha Allah. Kita membaca Al-Quran, kita beristighfar, kita bersalawat kepada Nabi, kita belajar, terdapat di dalamnya ridha Allah. Makanya Nabi SAW melarang kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Alasannya apa, kenapa dilarang oleh Nabi? Karena kemungkinan di dalam kebaikan itu terdapat ridhonya Allah. Dengan ridho ini, maka membuat kita mendapatkan rahmat dan menempatkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tahkiranna minal ma'rufi syai'an la'alla ridhallah fi au kama qal. Katanya Nabi, jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, sedikit apapun, mungkin ridhonya Allah ada di dalam kebaikan itu, kebaikan yang sedikit atau kebaikan yang kecil itu. Nah, ridho yang kita cari, ridho. Nah, ridho itu ada dalam kebaikan.
dengan segala macam bentuknya kebaikan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Maka kita harus terus melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Lah di antara kebaikan yang terdapat ridhonya Allah di dalamnya bagi seorang istri, ketika suaminya ridho kepadanya, suaminya ridho kepada dia. Lah untuk suami ridho kepada dia ya apa? Ya dia harus berusaha melakukan segala sesuatu yang disenangi oleh suami. Jadi apapun yang disenangi oleh suaminya, dari kebaikan, dari ketaatan atau perbuatan yang tidak dilarang dalam agama, dia lakukan, dia kerjakan untuk suaminya, maka suaminya akan ridho. Kalau suaminya ridho, subhanallah, umurnya istri ini gak panjang, meninggal sebelum suami. Lah ini meninggal suami apa? Ridho. Suaminya ridho, suaminya dalam keadaan senang kepada dia, maka itu adalah resep, tiket buat si istri masuk surga. Tapi kalau si istri tadi itu masih kadang melakukan yang disenangi oleh suami, kadang meninggalkan, justru malah melakukan yang dibenci oleh suami, yang tidak disenangi oleh suami, lah kalau pas meninggal suaminya pas ridho, maka resep surga. Tapi kalau meninggal suaminya masih dalam keadaan marah, lah ini resiko bagi si istri tadi itu. Sama dengan anak, anak itu harus mendapatkan ridhonya orang tua. Kalau anak tadi itu meninggal, orang tuanya dalam keadaan senang kepada anak itu, bahagia dengan anak itu, maka resep surga untuk anak itu, tiket surga untuk anak tersebut. Tapi kalau dalam keadaan orang tuanya marah dengan anak tersebut, dalam keadaan orang tuanya sakit hati dengan anak tersebut, resiko murka Allah yang akan dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Lah kematian itu karena tidak diketahui, maka seorang istri harus terus menjaga untuk mendapatkan ridhonya suami. Jangan sekarang taat besok enggak, sekarang melakukan yang disenangkan suami besok tidak, atau beberapa sekarang ngelawan, nanti aja kalau sudah saya sakit atau saya sudah apa jenuh baru saya taat. Loh, kematian enggak ada yang tahu datangnya kapan. Sekarang kita melawan, gak taunya tidur mati. Suaminya dalam keadaan murka kepada dia, dalam keadaan sakit hati dengan dia. Wah, sholat bagaimanapun, puasa bagaimanapun, giamulal bagaimanapun, tidak ada artinya. Kenapa? Tidak mendapatkan ridhonya suami. Tapi kalau dia gak banyak sholat, gak banyak puasa, mendapatkan ridhonya suami, sudah, itu sudah sangat besar. Tiket VVIP untuk dia cepat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk surganya itu bukan dengan orang-orang sekarang, bukan orang-orang baru, tapi masuk surganya itu bersama para sahabat, bersama para tabi'in. Nah, kalau surga bersama para sahabat itu bukan surga pokoknya surga, tapi surga yang teristimewa karena para sahabat itu ditempatkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu pula seorang istri yang mendapatkan ridha suaminya ketika istri tadi itu meninggal. Maya, kalau anak laki-laki yang sudah menikah ataupun belum, itu enaknya meninggal sebelum orang tua untuk mendapatkan ridhonya orang tua. Lah istri itu enak meninggal sebelum suami. Kalau istri sekarang suaminya ngomong ngono, apa kon kepengin rabi meneng yo. Nah, kalau istri-istri sekarang ya. Oh, Kak, ini untuk dia, kebaikan dia, kebaikan dia. Kalau mati sebelum suaminya itu masuk surga kalau dapat ridhonya suami. Maka dalam keseharian harus mencari ridhonya suami. Hadis yang kedua disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga tiket bagi seorang istri masuk surganya Allah.
yaitu idza shallatil mar'ah khamsaha. Ini hadis sering dibawakan di walima-walima, tapi enggak tahu kenapa kok seperti enggak terpakai gitu. Padahal kalau dilihat enteng ini. Ya. Ibarat barang itu bisa dibeli dengan hartanya dan dia tidak perlu susah payah untuk membelinya karena ini apa barangnya atau barangnya itu bagus, tapi dia bisa menjangkau dalam memberinya tanpa utang dan lain sebagainya. Sama dengan seorang perempuan, bisa dia melakukan ini mudah, tapi kenapa kok masih ditinggalkan ya. Yang pertama, idza shallatil mar'ah khamsah, jika perempuan itu sholat lima waktu, gak niat sholat sunnah wis, gak pakai qobliyah ba'diyah, tidak pakai duha witir, bahkan qiyamul lail wis bengi turu tok, bangun-bangun subuh, sholat subuh, kemudian gak sholat duha, ketemunya duhur, langsung sholat duhur tanpa qobliyah ba'diyah, ketemu asar tanpa qobliyah, langsung sholat asar, ketemu maghrib tanpa sholat ba'diyah maghrib, langsung maghrib, ketemu isya tanpa sholat rawatibnya, langsung sholat isya, kemudian tidur, begitu setiap harinya. Jadi sholat yang dilakukan sepanjang umurnya itu hanya lima waktu, terawih enggak, idul fitri atau idul adha tidak, enggak, lima waktu toh. Wasamat shohraha, puasa hanya bulan Ramadan toh, enggak pakai puasa tasu'a asyura, enggak pakai puasa arafah atau 10 pertama bulan Dzulhijjah atau di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Ramadan. Jadi puasanya hanya Ramadan, tidak yang lain. Wa hafidhu farjaha, menjaga kemaluannya. Artinya tidak bersetubuh kecuali dengan suaminya. Tidak berhubungan kecuali dengan suaminya. Menjaga kemaluannya. Tidak sampai kemaluannya dipinjam atau disewa orang lain. Hanya untuk suaminya. Wa ata'at zaujaha. Nah, ini mungkin yang sulit. Taat patuh kepada suaminya. Jadi empat perbuatan kalau dilakukan oleh perempuan, oleh istri, puasa, sholat, puasa sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya. Taat kepada suami selain kemaksiatan. Kalau kemaksiatan enggak boleh taat, selain kemaksiatan taat dia patuh. Disuruh minum, minum, disuruh makan, makan, disuruh berdiri, berdiri, suruh tidur, tidur. Bukan kemaksiatan, suruh melakukan ini, dikerjakan, selalu melakukan ini, dikerjakan, taat. Bukan yang haram, bukan yang maksiat, taat dia patuh. Ini Allah akan mengatakan kepadanya, atau malaikat akan menyeruhkan kepada si istri tersebut, udkhuli al-jannata, masuklah kamu ke surga. Bukan sekedar masuk surga, ditentukan melebu surga gini, enggak. Tapi min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu yang kamu inginkan. Lah surga itu kan ada 8. Ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lah kalau kita disuruh dikasih pilihan, ada barang ini jumlahnya 8. Lah barang ini berbeda-beda, tapi ada yang paling bagus. Kira-kira kalau kita disuruh pilihan, kamu pilih yang mana, ambil. Masa milih yang jelek? Masa milih yang biasa? Ya enggak lah. Milih yang paling bagus. Ini ada motor, 8 motor. Dikasih pilihan, ambil yang kamu mau. Enggak mungkin kita ambil yang murah atau yang sedang, pasti kita mahal, ambil yang mahal, karena dikasih apa? Dikasih dan disuruh milih. Sama dengan istri tadi itu, ketika dia sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, disuruh masuk surga dari pintu yang dia mau. Kira-kira ini
kalau disuruh masuk surga dari pintu yang dia mau, mau masuk asal-asalan surga? Ya enggak lah. Dia pasti nyari surga yang terbaik, surga yang terbagus. Lah surga yang terbagus itu mana? Jannatul Firdaus. Karena itu di dalam syairnya Abu Nawas, beliau meminta kepada Allah apa? Jannatul Firdaus. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Mintanya Jannatul Firdaus. Sama dengan apa yang apa doa yang ada di dalam Ya Ulami. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ya Rajwa, ya Rajwana. Kalau dalam qasidahnya Al-Habibullah Haddad, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus athyabi maudhi'i. Jadi mintanya apa? Mintanya Jannatul Firdaus. Bukan sembarang juga. Lah kalau perempuan yang melakukan empat ini kemudian disuruh masuk surga, masuk surga manapun lu enak. Tapi ini disuruh apa? Monggo masuk surga dari pintu yang kamu mau. Oh pasti dia memilih yang terbaik, yang terindah, yaitu Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kenapa kalau dikasih pilihan? Itu bentuk memuliakan dan mengagungkan seorang istri atau perempuan yang melakukan empat hal tersebut. Ya. Nah, mudah-mudahan yang sudah menikah dijadikan oleh Allah istri-istri yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada suaminya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal perbuatan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Simpan.